dikenal dengan songketnya, songket Silungkang. Di kalau di Padang juga ada rumah makan Silungkang sekarang. Kemarin Koten Ami yang terdahulu itu ada rumah makan Silungkang. Bagus mungkin ya. Assalamualaikum Uda Uni, sahabat Ami Sadonyo. Melanjutkan perjalanan Ami, sekarang Ami sudah masuk ke daerah Silungkang. Daerah Silungkang ini terkenal dengan kain songketnya. Bagi Uda Uni, sahabat Ami yang baru saja menemukan channel Ami ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Agar Ami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan bagi para subscriber Ami, Ami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan semuanya dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak sekolah tu kan? Ya. Itu kurang sekolah. Tapi kok di atas tu yang duduk ya, baik ya tu. Jatuh apa tu? Anjiknya di atas itu. Tak, bayu tu. Memanjiknya kata. Kadang-kadang. Iya. Iya. Dah mulai ano. Jauh aja nyus sekolah nak naik motor ya. Risau pandai naik motor ya. Kakak. Ah ni kita udah masuk ke sawah Lunto. Masuk sawah Lunto Silungkang tu. Ah di siko kayaknya nak pih. Bukan lewat. Ini di pinggir jalan. Dah. Dia jual kerupuk tu ha. Parel. Oh, tapi orang jual oleh-oleh. Ada dah dulu nampak lewat dah. Tak banyak mana. Tapi jual itu gilingan cabe. Batu. Ya situ tu. Nah, kalau itu kerupuk tu sebelah bukitnya sebelah siko. Kadang tapi bukit mana nak siko nak tapi ke sawah. Goyangin buku orang digoyang-goyang muternya anak-anak Pasar Nagari Silungkang. Nih Pasar Nagari Silungkang, pasar tradisionalnya Pasar Nagari. Palembang metro jawab ya. Enggak pernah ke metro. Oh, lalamu. Tapi tahu lewat anu kalau keluar di Epo atau di tol, kalau masuk tol jadi ya enggak luar aja pilih luar. Jauh lah. Jalan rancaknya. Kelangan. Tiket tadi pak, putih ya, warna putih. Apa nak cari otomatik ya? Ke metro dulu, Bi. Di Jakarta maksudnya. Ke metro dulu. Ada ke metro? Hah? Ada singgah metro? Tidak, pulang aja. Pulang ya. Kalau dari apa, Wak? Dari Bandung ke metro, Milo tibunya tuh pagi. Ya, harus keluar pagi ya. Pagi waktu dari Bandung.
Dah, iyalah. Soalnya pokoknya kalau turun kapal tu pagi lah bisa. Pagi. Soalnya dari Bandung awak lah sore. Setasa kan wisuda hari Minggu. Kalau apa? Kalau pagi atau kalau apa? Pagi buat hari aku Jakarta aku. Tiba awak abiko malam tiba di Jambi. Langsung ke apa? Palembang. Ke Palembang. Palembang Selat, Tarui. Oh, besoknya ke Palembang. Hah? Besoknya ke Palembang. Hari apa? Hari Rabu, hari Selasa. Di Palembang, di Jambi istirahat sebentar. Istirahat sebentar di Palembang. Palembang ikut ke istirahat sebentar kita sarah lah. Agakan masuk kapal mal. Anu, jam 10 malam. Betul. Masa Jakarta malam macam cari alamat tak payah gitu. Malam tak bisa awak lah lo di hotel tak bisa malam. Malam tak bisa malam lo Jakarta belum pergi jam lagi ini. Ya. Rugilah awak malamnya. Jakarta pagi tak dapat. Jakarta mesti Jakarta. Pagi Jakarta. Rugilah awak hotel atas salah atas apa. Bia ni tau? Ya. Esol ni tau? Bia ni tau? Esol? Es krim? Sudah makan tau? Ayah minggan harus nak ada harus tu. Kalau sudah makan tak berani. Sudah dulu, kalau itu payah. Moro ke 8? Ya. Ya, selungkang tadi lah lewat artinya. Lah, oh, ada orang gak lewat. Ada orang gak lewat rupak tu lidah. Biasanya tak pus-pus tu kan lewat situ, Biff. Iko apa Moro Kelaban? Iya. Lah masuk Moro Kelaban. Yang ke kiri itu jalan Kama. Kau mau mandiri yang kirinya? Bukan. Yang arah. Karena Solonto. Oh, ke Solonto kiri? Iya. Iya. Tak geser dia. Oh, kasih kau lewatnya tu. Mandiri ada teh tu. Oh, lewat Solonto siko ya. Ah, bokis sahabat Ami. Ami sudah sampai di Muaro Kelaban. Katanya bokis dulu pernah punya kenangan di Muaro Kelaban ini. Lampu merah. Itu jalan ke Sejonjong. Woi, banyak tiket tu pak. Dan kau di Maninjau ada tiket. Di pasar Maninjau tu ada tiket kadai di pasar. Nampak di parel. Ada di pasar Maninjau. Rumah Ami bertiket kan? Rumah Ami bertiket kan? Sia, kacau Sia. Cermas tiket Sia. Kacau Sia. Rumah Sia. Selamat datang di Kabupaten Sijunjung. Sampai wak di Sijunjung. Welcome to Geopark Nana Minang Siloket. Siloket. Oh, di situ geoparknya tuh ya. Berarti objek wisata di situ tuh. Siap dari Moro Kelaban kok boleh? Kelaban. Tapi orang mencoba di kampung sapi itu. Oh iya ya. Tapi pasar sapi yang pakai kode-kode itu di luar Pelangki itu. Di luar Pelangki.
Iya, yang masuk ke dalam sarung tuh tangannya di kode-kode itu di pelangi tuh. Unik loh, nak. Nah, itu pasarnya kan tertentu harinya, Pi. Dan pagi besoknya kan. Berapa tahun nggak ada lewat Siko kok ya? Terakhir lewat Siko? Ini lo ya? Lama lah kemarin. Hah, ngapain lewat Siko kan? Kayaknya apa? Mau lewat? Mana lewat? Lewat kali tahun lah kang. Keluar di Kuliran Jauh. Kuliran Jauh? Di Tanah Berantuang. Oh, nggak lewat? Lewat jalan nih kau beda. Mana nggak lewat jalan kau? Ini di Pekumbuan lah. Oh, ke Pekumbuan mampir ya? Talu apa bawa? Ya. Bukan barang bekas. Barang bekas sih sisal tak lama kali lah. Anu dah, lewat di sekolah kami. Talu itu je siapa ini? Sianto. Oh, Sianto buat talu aja. Ya. Tak Sianto. Petang ni bawa je mana lagi? Tu isu lah bayar. Wah, isu lagi lah. Majanya. Ya. Jadi kau baik, jadi baik. Udah uni sahabat Ami sedonyo, terima kasih telah mengikuti perjalanan Ami dari Silungkang Muaro Kelaban sampai ke Palangki Kabupaten Sijunjung. Nantikan konten-konten Ami selanjutnya ya. Sampai jumpa.